Tetapi kena ingat, apabila berlabuh tabir malam, tidak ada siapa yang pasti dia akan hidup di subuh hari. Tak ada siapa yang pasti. Para penonton tak boleh angkat tangan, saya confirm esok di subuh hari. Subuh hari esok saya masih hidup. Berapa ramai anak muda yang ketawa berdekah-dekah di waktu petang sampai pada pagi, daripada pagi sampai ke petang ketawa berdekah-dekah. Sesungguhnya telah dikoyakkan kain kafan untuknya sedang dia tak tahu. Kita ni tuan-tuan, perempuan, entah-entah kain kafan dah digunting rupanya. Dilipat, disimpan di masjid. Kita tak tahu rupanya tu bahagian kita. Seperti orang semalam yang meninggal, dia tak tahu rupanya kain kafan yang digunting untuk dia. Mungkin kain kafan kita sedang berada nun di kedai. Mungkin kain kafan kita nun berada di pot kelang. Dalam gulungan yang banyak, rupanya beberapa meter kita punya. Kita masih lagi ketawa berdekah-dekah sebab apa? Yang muda sangka bahawa sesungguhnya kematian tak akan datang kepadanya. Berapa ramai anak muda yang kemudian datang kematian kepadanya. Kain kafan telah dikoyak, dia tak tahu. Berapa ramai anak yang diharap panjang umurnya, ya, si comel kita yang kita harap panjang umurnya. Kita pun hantar anak kita ke tuition, kita hantar anak kita ke training motivasi dan segala macam. Kita harap panjang umur. Tetapi si kecil tersebut telah merasai pengalaman berada di dalam gelapnya liang lahat. Berapa ramai para pengantin yang diandam dengan secantik-cantiknya, belum temu dia malam gemilang, telah datang ketentuan mati sebelum malam tersebut. Berapa ramai orang sihat, kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang-orang yang sihat mati tiba-tiba. Dan berapa ramai orang yang kita nampak sakit, kita sangka dia akan mati dengan cepat panjang pula umurnya. Kerana itu, apa yang kita ada, buat persiapan.